Ini baru namanya saling menguatkan. Tak tega suaminya diserbu oleh para hater, Lesti akhirnya angkat bicara soal dirinya yang bereaksi atas lagu Asila sebagai sahabatnya, putri dari Ramzi, adiknya. Ya, dalam unggahan terbarunya Lesti memberikan respon atas tuduhan pada Rizky Billar dengan sangat santun dan bijaksana. Ia mengungkapkan terharu senang bangga bisa mendapat kesempatan menjadi saksi perjalanan karir Asila. Begitupun dengan Asila, dulu selalu nemenin aku di backstage waktu kompetisi, selalu kasih semangat Kak Lesti. Bisa tanggal 10 April Asila telepon, Kak aku mau ketemu Kak Lesti, aku pengen Kak Lesti dengerin dan nonton video klip lagu baru aku yang aku tulis sendiri. Aku pengen Kak Lesti jadi orang pertama yang nonton dan dengerin lagu ini. Masya Allah, begitu nonton pertama kali langsung banjir nangis, terharu banget, masih berasa mimpi. Ada titik sekarang, jadi tidak ada kaitannya dengan kehidupan pribadi aku. Berkarya Ningrat, sayang love. Ya, hal itu merupakan jawaban dan wujud dari Lesti yang membela sang suami, yang menguatkan suaminya yang dituduh oleh para hater adalah kehidupan yang dialami oleh Lesti sekarang ini. Nyatanya itulah ungkapan sebagai rasa bahagia, karena Asila selama ini adalah orang yang selalu menemaninya dari bawah, dari nol, hingga akhirnya Lesti bisa sukses seperti sekarang ini. Tangis bahagia, haru dan segala macam bercampur aduk sehingga membuat Lesti tak terasa meneteskan air mata. Itulah kebenaran dari ungkapan Lesti Kejora tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.